Informasi bahagia hari ini, pencairan BLT El Nino Rp400.000. Tanggal 18 Desember 2023. Daerah ini monggo bisa diambil serentak hari ini di semua bank dan wilayah Jatim, Jabar, Sumatera dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai informasi bahagia hari ini, pencairan BLT El Nino Rp400.000. Tanggal 18 Desember 2023. Daerah ini monggo bisa diambil serentak hari ini di semua bank dan wilayah Jatim, Jabar, Sumatera dan lain-lain. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar ini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait informasi bahagia hari ini, pencairan BLT El Nino Rp400.000. Tanggal 18 Desember 2023. Daerah ini monggo bisa diambil serentak hari ini di semua bank dan wilayah Jatim, Jabar, Sumatera dan lain-lain. Nah teman-teman semua, alhamdulillah ya, untuk KKS Bank BRI daerah Bambu Kuning, tepatnya di wilayah Bandar Lampung, sudah ada pencairan ya kemarin untuk bantuan langsung tunai El Nino-nya senilai Rp400.000. Semoga untuk wilayah Lampung yang lainnya segera menyusul ya pencairannya. Disusul pencairan selanjutnya di daerah Jember, Jawa Timur ya teman-teman semua, pada jam 18.43 ya, sekitaran jam 7 kemarin tanggalnya 17 Desember tahun 2023, KKS Bank Mandiri lagi-lagi cair ya untuk bantuan langsung tunai El Nino-nya. Jadi teman-teman semua pemilik KKS Bank Mandiri ya untuk daerah Jember, Jawa Timur bisa mencoba mengecek terlebih dahulu ya di aplikasi Livin by Mandiri agar tidak zonk misalnya kalau langsung di ATM ya. Jadi tahu di aplikasi Livin itu sudah ada saldo masuk ataukah belum ya. Sekarang Sumatera Utara terpantau cair KKS BRI. Nah, untuk wilayah Sumatera Utara juga sudah mulai ada pencairan ya, teman-teman semua, untuk KKS Bank BRI. Jadi, teman-teman semua, wilayah Sumatera bisa mencoba mengeceknya ya, tapi secara berkala. Siapa tahu pastinya itu bertahap juga bertermin ya. Karena untuk pencairan di KKS sendiri itu paling banyak ya, sedangkan untuk pencairan di pihak PT Pos Indonesia hanya berjumlah 3 juta lebih KPM saja. Dan selebihnya atau kurangnya dari itu pencairannya melalui KKS ya. Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.